Bismillahirrahmanirrahim. Sana baso bo jani et kini balik hari kini ko ni et ka mambue gulai pucuk paranci ko salah satu permintaan dari dusa nak kita ko bahan-bahannya sana santan 1 liter lebih agak kentalan seketek sana pucuk paranci sakabe teri nilon saon pate secukupnya lado giliang 2 sendok makan. Iko yang kadi aluyan sana, bawang putih 2 inci, bawang merahnya saon, ada kutu setengah on, kunyit jisi padi secukupnya. Ko daun-daunnya, langkue, sarai sekare, kuruku secukupnya, daun kunyit sekare, ukuran gadang, daun limau 2 lai, ko asam kandi 2 kelipak sana. Garamnya penyedap secukupnya, kita langsung saja sana. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tak eko aluinya lah mas sana, kita langsung saja menukuk sarai dalam kuenya lah. Daun-daunnya sekali. Jadi ruku-ruku semua pokok semua sama kandi ko beko pas kadi batik baru kita masukkan. Jangan lupa dikacau taruh sana malaki yang agak-agak. Kalau awak menggulai sayur ko sana, jangan baru menggalagak ko sayur langsung dimasukkan. Kita tunggu dulu lagak lama seketiknya menggalagak, baru kita masukkan isinya. Jadi lemak rasa gulai ko jadinya.
Kalau lebih tiko sana agak menyusi kuahnya seketek, baru kita masukin isinya. Patai aja terinya dulu. Baru sayurnya. Kalau sanak menggulai pucuk paranci, tidak perlu dia bui sayurnya kok dulu loh. Kalau dia bui sayur kok dulu mas anak, karih dagingnya sayur awak kok. Jadi kalau menggulai kok harus dimasukkan dalam keadaan mentah bentik kok, sebelum dia bui. Kalau sayur kalau masuk sana, tidak boleh acok-acok dia bolak-balik. Kalau tidak berkuah pahit, jadi boleh pucuk peranci awak. Aduk sekali-sekali saja sana. Kalau boleh kumpul masak, baru kita masukkan lupu-lupu sama asam kandinya. Garamnya sekali. Penyedapnya bagi yang suka. Dan lupa sana kita kecuk dulu ke anak kurang. Lapas rasanya sana. Kalau lalu nak ruku-rukunya kok berarti lah masak mas anak langsung saja kita bangkit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja makan lah sana. Seperti biasa sana, jangan lupa juga tangan lupa cuci sana. Langsung juga bismillah sana. Mana Pak Kua? Sederi itu lah. Sederi itu kata. Nah, langsung lah makan lagi ya. Habis benar sudah. Mau mantap ni nak. Mantap benar sudah nak. Mantap ya. Tak bisa begitu lah sana.
lemak mana enak. Ini sayur nak. Cubi. Makan nanti. Kenapa masalah ini? Ini. Masih nak. Saya duduk di rumah lah. Pak saya lah, banyak orang berada. Ini benar-benar kau sebab. Dan lupa mencuba sana, bayu padi rasa sana, mantap benar sana. Walaupun bucuk Perancis sama. Bucuk Perancis sudah gila sana. Perancis sudah buat sana. Tak ada lagi lah, mama. Waktu tiada jalan sana. Silakanlah dicuba, sana ikut. Mantap rasa sendawa sana. Selamat mencuba sana.